Bos, bagi dolarnya, bos. Berapa, bos? Ye, dikasih dolar. Makasih ya, bos. Cerit lagi ngapain cerit? Lu lihat apa? dia punggawa Rans. Kemarin mau dibikinin baju nggak sempat ya? Ini adalah pemain Rans FC. Rafathar sama AA. Oke. Rafathar sama Ade. Dari lepas senang ya. So, senyum dong sayang. Senyum mak. Biar cepat ini cuma 10 detik. Oke siap. Senyum. Senyum. Untuk keluarga ya. Iya, Ciku Neni. Neni, maafin. Hey. Hai dulu, hai. Iya. Oh, bunda lagi di sana. Ini juga, hei. Jain. Hai, Jain. Ini kembali. Terima kasih, Jain. Jain. Gak mau dibotakin. Gak mau dibotakin? Enggak, gak mau. Ah, kenapa lahirnya kayak gini-gini? Lagi ngomong fisioterapi, Pak. Ade, Rayanza. Oh, dua. Makasih ya udah datang terus. Oh iya dong, alhamdulillah ya. Doain Rafathar juga jadi anak yang baik ya. Harus dong. Udah baik. Pak, Rafathar tuh baik. Ini Rafathar tapi suka lupa. Oh, tapi suka. Oh, kenapa ini? Baik, soalnya. Tapi suka lupa. Kenapa nangis, sayang? Acting ini mah. Ini kan anak papa is the best. Yalah, is the best. Rafathar is the best. Rafathar is the best. Rafathar is the best. Anak siapa? Gak tahu. Hah? Rafathar nanya. Dulu Rafathar ada gak sih kayak gini, akikahan gini? Ada. Ada, sayang. Heboh banget. Ah, gak inget apa? Nanti mau lihat videonya. Dipotong rambut adek. Waktu AA lahir datang ke sini, bunganya lebih banyak dari Rayanza. Bener. Hah? Segimana? Segi lebih banyak. Segimana berapa? Wah, lebih top. Ah, lebih top. Dia anak papa. Kan A tuh anak pertama, is the best. Tos lu dong. Yeah. Tos lu papa. Eh? Oh, ngelawak. Nih Rayanza, sayang, didoain sama mama dede. Iya. Sok, punten mah doa. Sok. Kumaha mah. Doain buat Rayanza. Sayang duduk sebelahnya. Sini atuh. Sini, Gigi. Doain mah. Doain buat Gigi, buat Rayanza. Siap. Baik, Raffi, iya. Sama Gigi. Mama mendoakan mudah-mudahan rumah tangga kalian, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah. Anak-anak turunan kalian, Rafathar, Rayanza, dan kalau nanti nambah, mudah-mudahan mereka jadi anak soleh, anak yang solehah. Amin. Mama doakan mudah-mudahan kalian diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah, itu syaratnya. Diberikan rezeki yang banyak. Amin. Dengan niat ibadah kepada Allah. Ibadah nomor satu. Saran mama yang namanya zakat memang 2,5%. Iya. Saran mama kalian sedekah jangan kurang dari 30-50%. Nggak bakal kita miskin. Amin. Dengan semakin banyak bersedekah makin melimpah ruah rezeki kita. Amin. Ya. Mama doakan hidup kalian berkah. Ya Allah, udah tahu kita diseret ya. Dah.